Yuhu. Lihat guys, burung makau biruku sudah bisa di-up. Wih, mantap nih. Kita bakal langsung aja up, guys. Seperti apakah perubahannya? Oke, ini dia burung makau yang belum di-up. Ya, kita lihat. Wih, sudah ada kaki dan ada sayap, guys. Wow, apakah sudah bisa terbang? Kita lihat. Oh, belum, guys, ternyata. Oke, level 3 belum bisa terbang ya. Masih jadi anak ayam, guys. Kukuyu, kukukuyu. Dan aku baca komentar kalian di videoku sebelumnya. Katanya sudah ada secret box makau yang kelima, guys. Lokasinya itu berada di robot arcade raksasa ini, ya. Ayo, pet burung makau, kita naik ke atas bersama-sama. Yuhu, yuhu. Yup. Kita lihat, guys, apakah beneran ada secret box kelima burung makau? Oh iya, guys, beneran ada. Wah, kita bakal selfie dulu, guys, seperti biasa ya. Oke, kita selfie, ya. Aha, sudah kucekrik. Oke, sudah selfie. Ayo, pet burung makau, kita ambil. Apakah yang kudapatkan? Kita lihat, 3, 2, 1, ya. Oke, dapat trampolin, guys. Kalau kalian ngambil secret box ini, dapat apa, guys? Coba komen di bawah ya. Kayaknya beda-beda dapatnya, guys. Oke, ada token, ambil. Dapat satu. Oke, di depan sini ada token juga. Wih, ambil. Oke, dapat dua. Dimanakah lagi token-token itu? Oh, di toko baru ini ada token dua, guys. Ambil. Dapat tiga. Dapat empat. Nice. Di sebelah sini juga ada token. Ambil. Sudah lima, guys. Di depan menara juga ada token. Oke, kita ambil. Di depan rumahku juga ada. Ambil. Sudah tujuh, guys. Mantap. Sekarang aku pingin melanjutkan dekor rumah gardu listrik lagi, guys. Kita bakal ganti rumah dulu. Ini dia rumah gardu listrikku, centang. Kemarin-kemarin aku sempat mendekor sedikit di bagian sini. Sudah kujadikan tempat make up gitu, guys. Kalian lihat. Wah, kita bisa make up di rumahku sekarang, guys. Mantap sekali ya. Ih, banci bang, cowok kok make up? Kalian pikir make up itu cuma cewek saja, guys? Cowok juga boleh, guys. Kalian lihat di opa-opa Korea itu kan pasti dia make up, guys, biar terlihat lebih tampan atau lebih laki. Di ruangan ini juga aku isi tempat syuting, guys. Kalian lihat nih, ada kamera buat aku bikin konten TikTok gitu kan. Iya, kayak gini, guys. Iya, iya, iya. Oke, langsung aja kita bakal lanjutin dekor rumah. Pertama aku bakal edit di bagian sini dulu, piringan hitam. Aku isi dengan furnitur bentuk dasar ini karena aku pingin buat panggung mini gitu di tengah sini. Sudah pas, kita bakal cobain naik ke atas panggung mini ini, guys. Nah, jadi seperti ini, guys, kalau kita berada di atasnya. Wih, mantap ya. Lalu aku bakal tambahin stand microphone ini. Kita isi di atas ini, guys. Nah, harganya 4000 koin ya. Mahal juga nih, guys. Oke, kita beli. Sekarang aku bakal naik buat mencobanya, ya. Cek 1 2 3, tes 1 2 3. A, B, C, D, E, F, U. Oke, udah jelas kan teman-teman yang ada di sini? Ya, belum ada orang-orang, guys. Rumahku masih sepi. Ya sudah, kalau begitu kita lanjut mendekor rumahku lagi, guys. Sekarang aku bakal isi furnitur pesta gitu, guys, supaya lebih meriah di bagian tengah sini. Di bagian sebelah kiri sudah. Sekarang bagian sebelah kanannya, guys, kita bakal isi satu lagi. Sekarang aku bakal pindahkan boneka yang ada di bagian bawah sini. Aku bakal pindahkan dia ke atas, guys. Karena di bagian bawah sini aku bakal isi tempat duduk gitu, guys. Tinggal satu boneka lagi, kita bakal pindahkan ke bagian atas. Semua boneka yang berada di bagian bawah sudah kupindahkan ke atas, guys. Selanjutnya kita bakal isi dengan kursi, guys. Aku bakal pilih kursi yang mana ya. Aku pilih tempat duduk ini aja karena tempat duduk ini seperti yang ada di bioskop ya. Aku bakal isi semuanya tempat duduk seperti ini di bagian bawah. Later. Nah, semuanya sudah kuisi tempat duduk di bagian bawahnya. Sekarang aku bakal isi boneka lagi di bagian atasnya. Ini boneka aku dapat dari event Natal, guys. Nah, sudah semua boneka dan tempat duduk sudah kuisi. Sekarang kita bakal edit di ruangan sini. Ruangan ini kemarin aku gunakan buat mereview furnitur Imlek, guys. Sekarang kita bakal simpen satu persatu. Nah, semuanya sudah kusingkirkan. Sekarang aku bakal jadikan ruangan ini dapur gitu ya. Kita mulai isi dari yang manis-manis dulu, guys. Seperti es krim ini. Aku bakal isi furnitur dapur yang makanannya itu tidak kembar, guys. A few moments later. Sudah semua aku isi item dapurnya, bahkan tadi aku isi wastafel dan juga tong sampah, guys. Supaya yang makan di rumahku ini tidak membuang sampah sembarangan ya. Lanjut lagi, sekarang kita bakal isi dengan meja semangka, guys. Jangan lupa isi kursi, masa kita makan berdiri? Bruh. Nah, ini dia, satu set meja semangka sudah ready, guys. Setelah aku pikir-pikir lagi, guys, aku bakal singkirkan meja-meja semangka ini.
aku bakal ganti dengan meja yang lain, guys. Seperti meja jeruk ini, guys, kita bakal isi di sebelahnya. Nah, jangan lupakan kursi jeruknya juga. Lumayan mahal juga nih kursi, guys. Harganya 4.000. Oke, meja dan kursi jeruknya sudah. Nah, jika kalian pingin makan di sini, jangan lupa kalian cuci tangan dulu dan juga buang sampah kalian, guys, di tong sampah ini. Lanjut lagi, sekarang kita bakal ganti warna cat dindingnya. Aku pakai ini aja, guys, warna hijau, ada buah labunya. Sepertinya untuk cat lantainya aku bakal pilih yang warna kayu gitu, guys. Beginilah dekor dapur simpelku di rumah gardu listrik, guys. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Sekarang aku bakal dekor lagi di ruangan kosong ini. Ruangan ini bakal kujadikan kamar mandi, guys. Pertama aku bakal isi dengan shower, lalu kita isi dengan toilet. Jangan lupakan juga isi tisu dan juga isi handuk. Sekarang kita bakal ganti warna cat dindingnya. Aku bakal pakai warna yang laki, guys. Nah, dan juga lantainya, guys. Wih, laki ya. Lanjut lagi, kita bakal isi dengan cermin supaya aku bisa ngaca di kamar mandi, guys. Apalagi pas waktu sikat gigi, biar kita bisa melihat gigi kita yang kotor itu ya. Hey! Oh ya guys, aku kelupaan mengisi furnitur pet. Aku bakal pilih yang dua fungsi, guys. Bisa kasih makan dan bisa kasih minum juga, guys, buat pet kita. Lalu untuk bak mandinya aku bakal isi di kamar mandi ya. Dan juga tempat tidur buat pet, jangan lupa, guys, aku bakal isi di sini. Oh ya guys, kemarin aku buka kotak graffiti, aku dapet sofa ini, guys. Wah, biasanya aku dapet furnitur dari kotak graffiti itu kulkas, guys. Kali ini aku dapet sofa ini, guys. Wih, mantap nih. Wih, buat bersantai, guys. By the way, sofanya bagus ya. Warna-warni, guys. Bantalnya ada warna biru, ada warna orange, dan juga warna pink ya, kesukaan kita, guys. Oh, kotak harianku terbuka. Kita kumpulkan. Oke, kita lihat, guys, dapat apa nih. Iya. Ya, cuma dapat balon alien. Oh iya, guys, di kotak musim dingin ini masih ada pakaian yang belum aku dapetin. Ini dia kotak pertama, kita lihat aku dapat apa. 400 koin. Kotak kedua, kita lihat, guys, dapat apa nih. Iya, 500 koin. Oke, ada peningkatan sedikit. Kotak ketiga, kita lihat, guys, ayolah please pakaian. Ya, 300 koin. Ini dia kotak keempat, ayolah please dapat topi. Ya, 400 koin lagi. Ini dia kotak terakhirku. Please. Ya, dari tadi dapat koin mulu, guys. Untuk menghilangkan rasa sedihku, guys, aku bakal nyanyi di panggungku, guys ya. Aku sedih sekali, gak dapat pakaian di kotak musim dingin. Gak dapat pakaian, cuma dapat koin saja. Oh sedihnya, cuma dapat koin saja. Ini kenapa penontonku rusuh, guys? Pada naik semua. Harap duduk, please. Aku perlu security, guys. Waduh, nggak ada security kah di sini? Bukan duduk di sini, cantik, tapi duduk di situ. Siapa di sini yang mau jadi security di rumahku, guys? Coba komen di bawah ya. Harap duduk. Oke, ada yang duduk, guys. Mantap. Ya, rusuh, guys. Oke, segini dulu video kali ini, guys. Aku belum dapat ide dekorasi lagi. Mungkin di next video ku bakal lanjutin lagi mendekor rumah gardu listrikku ini ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di next video, guys. Dadah.